الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضرين حضرات جماعة عيد الأضحى yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dari seluruh pelosok negeri, kota maupun desa, dusun, perkampungan, semua kaum muslimin bergembira. Kegembiraan itu tidak disambut dengan minum khamar. Kegembiraan itu tidak disambut dengan perbuatan maksiat, tapi disambut dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil haq. Orang-orang yang jauh pun tempat merantau akan kembali ke kampung halaman. Untuk apa? Bukan sekedar memakan daging kambing, tapi menyambung tali silaturahim. Man talaba ilman yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu demi untuk mencari ridha Allah, tapi ternyata dia cari hanya untuk menyombongkan diri di antara para ulama, mendebat para ulama, dan untuk membodohi orang jahil. Lam yajid irfal jannah, maka dia tidak mencium bau surga. Nun, anak keponakan kita yang merantau jauh menuntut ilmu, hari ini pun juga kembali. Beberapa hari negara meliburkan anak-anak sekolah dan mahasiswa agar mereka sanggup datang untuk menyambung tali silaturahim. Kalau mereka masih hidup, ayahanda yang kulitnya terbakar panas demi mencarikan sesuap nasi makanan yang halal untuk anak-anaknya, dicium peluk tubuhnya. Ibunda yang mengandungkan 9 bulan 10 hari lamanya, mengandung dengan titik puluh keringat air mata, bahkan melahirkan dengan bersimbah darah. Bila hari ini masih hidup, kembali dari solat ini, dapat dicium tangannya, dipeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagian malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sebagian sudah meninggalkan kita, hanya pusaranya saja yang dapat dijenguk. Hanya untayan doa Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha, tak terbalas tetes air matanya. Berapa kali dia tak dapat solat tahajud malam karena rengek tangis sampai dini hari. Berapa kali dia tidak dapat melaksanakan solat duha, bahkan dia sudah mengambil air wudhu, tapi karena tetes kencing anak kecil yang menetes di kain mukenanya yang suci, terpaksa dia batalkan solat sunatnya. Berapa kali dia akan pergi ke tempat undangan, orang ramai mengundangnya, tapi mata-mata para undangan tajam melihatnya, karena tangis anak tak juga lagi berhenti. Akhirnya dia malu dan kembali pulang. Hari ini Allah mempertemukan bagi yang masih hidup, balaslah kebaikan itu. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah
Apakah sanggup engkau membalas budi baiknya? Apakah sanggup engkau membalas tetes peluh keringat air matanya? Semua tak dapat terbalas kalau dia masih hidup. Senangkan hatinya. Belikan pakaian yang terbaik. Belikan makanan yang paling dia sukai. Tapi andai dia sudah mendahului kita, toh itu juga tidak memutuskan hubungan dengannya. Kita dapat bersedekah. Datang saat yang paling sayang dengan ibunya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia. Apa atas sadaku anha? Apakah aku boleh bersedekah? Sampaikah pahala aku untuknya? Aku bukan bersedekah untuk diriku anha, tapi untuk dirinya. Nabi menjawab, na'am. Itu menunjukkan pahala sedekah dari anak yang hidup sampai kepada ibunda yang sudah meninggal dunia. Bahkan kalau ibu itu berbeda agama sekalipun, datanglah Asma menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi qadimat suhya raghibatun. Ibuku datang ingin menjumpai aku, Nun dari kota Makkah al-Mukarramah. Hari ini dia datang ingin bertatap muka, berjumpa, walaupun berbeda agama, tapi ternyata kerinduan tak dapat memutus antara ibu dan anak. Afasiluha, boleh ku sambung silaturahim dengannya ya Rasulullah? Rasul menjawab, siliha, sambung tali silaturahimmu. Afa'utiha, bolehkah aku memberikan sesuatu hadiah, kenang-kenangan, pelipur lara, pengobat hati, penawar rindu? Nabi mengatakan, i'tiha, belilah sesuatu kepadanya, walaupun dia beda keyakinan denganmu. Itulah agama Islam yang datang membawa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terhitung tak berapa kali sudah kita melaksanakan solat Idul Adha ini. Tak terhitung tak berapa kali sudah kita menyembelih kambing, sapi. Tak terhitung tak berapa kali sudah kita datang ke masjid, ke tanah lapang. Tapi Idul Adha tetaplah menjadi mutiara yang dipandang dari berbagai sisi, depan, muka, belakang, kiri dan kanan, memancarkan cahaya. Idul Adha mengingatkan kita kepada sosok Hajar, seorang perempuan yang melahirkan anak, namun kemudian dia harus diminta Allah Ta'ala untuk membesarkan seorang diri di tempat yang jauh. Nabi Ibrahim bercerita tentang itu di dalam Al-Quran. Askantu min zurriyati, kutinggalkan anak istriku fi wadin, di sebuah lembah. Ghairi zar'in, tak ada tanaman di sana ya Allah. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, di samping Ka'bah. Dia seorang istri Nabi. Suaminya tak diragukan, Ibrahim alaihi salam. Anaknya juga seorang Nabi, Ismail alaihi salam. Tapi dia bukan perempuan yang biasa. Dia tidak menangis meneteskan air mata. Dia tidak mengangkat tangan mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak turunkan hujan? Tapi dia perempuan yang tangguh. Dia naik ke atas bukit Safa untuk mencari air. Dia lihat sekeliling, tidak ada tampak tanda-tanda air. Safa tak membuatnya putus asa. Dia naik ke atas bukit Marwah. Di atas Marwah juga dia tidak menemukan ada tanda air. Putus asakah dia? Bunuh dirikah dia? Melompatkah dia dari batu yang tinggi? Apakah dia ambil batu besar memukul kepalanya? Tidak. Karena perempuan beriman tak pernah berputus asa. Dia turun. Dia dekati sosok anaknya yang masih menangis manja. Tapi ternyata Allah ingin mengajarkan kepada seluruh umat manusia yang hari ini bertakbir. Maka saat itu Hajar melihat air mata air memancar dari tumit tapak kaki anak kecil yang belum pandai berjalan. Allah ingin mengajarkan, hai Hajar, engkau berusaha naik ke Safa, engkau juga yang mencari air naik ke Marwah. Tapi kalau tidak kataku, maka takkan terjadi. Tapi kalau aku berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Maka kun fayakun, Allah itu terjadi. Air itu datang bukan dari tumit Hajar yang berjalan, bukan dari tumit yang sudah kuat dan kokoh menginjakkan kaki ke atas tanah, tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Cukup dia gesekkan saja ke atas pasir, memancarlah mata air. Air itu diminum oleh jutaan umat Islam.
dari berbagai penjuru negeri sampai hari ini. Orang berdoa sambil meneteskan air mata. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, beri aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, beri aku rezeki yang lapang. Wa shifa'an min kulli da'in, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Wa saqamin, dari berbagai macam prahara. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi tetaplah semua itu berkat rahmatmu, wahai engkau yang pengasih dan penyayang. Saudara-saudara kita hari ini sedang berada di Mina, menanti-nanti saat tawaf ifadah. Mereka akan melaksanakan tawaf di samping Ka'bah. Selesai itu mereka akan sa'i. Sa'i bukan selesai sekedar berjalan berlari-lari kecil. Sa'i bukan sekedar naik ke atas bukit Safa, tapi juga sa'i mengingatkan tentang perlunya usaha. Alhamdulillah, 39 ekor sapi dan seekor kambing itu semua adalah buah usaha. Makanya ketika pisau itu akan dilengketkan, dilekatkan ke leher sapi dan kambing, kita berkata, Allahumma minka, ini dari engkau, walaka, dan untuk engkau. Kita tak pernah berkata, hai fakir miskin, ini adalah gajiku, ini adalah titik puluh keringatku, ini adalah usahaku. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Bukan saudaraku, kau langkahkan kaki dari rumah, bismillahitawakkaltu'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Kau dapat bekerja dengan titel yang tinggi, kedudukan yang hebat, itu kena kuasa dari Allah. Tapi juga sesuai antara usaha dengan ikhtiar dan doa. Orang yang selalu saja berusaha, 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 tanpa merasa bahwa itu ada cabang abadi. Setiap ada orang di negeri nama terlaknat Allah Subhanahu wa taala, wa kharaja ala qawmihi bisitu, sebenarnya tak bersemayam dalam dirinya. Hari ini sifat-sifat kebinatangan itu disembelih, dipotong dengan mengatakan bismillah, dengan nama Allah, wallahu akbar, Allah yang maha besar. Hartaku belum ada apa-apanya, 39 ekor sapi itu belum ada apa-apanya dibanding seorang ibu. Allah tidak ingin kambing hajar-hajar, Allah tidak irkan dengan ta'akuna ahabba ilaih. Sampai kalau kau masih cinta, bila kau masih cinta kepada Allah, maka engkau belum ada lagi. Ya Allah, ibu itu hanya diabadikan dalam Al-Quran, tapi buktinya, tapi karena jahatnya. Wa izqaliyah, yang keras hati itu, bukan dia malah jauh menyejukkan mata, dicium untayan doa pun umur Ibrahim, barulah aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Jawaban anak di luar dugaan, ya abati. Dia katakan ya abi, wahai ayah. Dia tidak katakan ya Ibrahim, tapi dia katakan ya abati, wahai ayahanda. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah tidak minta nyawa Ibrahim, Allah tidak minta unta Ibrahim, karena Allah sudah tahu nyawamu pasti kau berikan untukku Ibrahim. Tapi ada nyawa yang kau tunggu 86 tahun lamanya, hari ini itu yang ku minta darimu. Umat ini imannya terlalu berat jika diuji, diminta anak buah hati belayan jiwanya. Yang diminta Allah hanyalah kambing kita, yang diminta Allah hanyalah unta, yang diminta Allah hanyalah kambing, sapi dan kerbau. Tapi itu pun juga tak mampu dikeluarkan. Banyak ketika diuji kakinya salat berjamaah ke masjid, hadir. Diuji matanya tahajud di tengah malam, siap. Diuji tangannya untuk datang bergotong royong membangun masjid, surau dan musalla, datang. Tapi ketika diuji kantongnya, gajinya, pendapatannya, orang diuji dengan harta, manusia diuji dengan materi, sedangkan emas diuji dengan api. Bila dapat bongkahan hitam di dalam tanah, pulanglah bawa ke rumah, nyalakan api yang besar. Bila kau masukkan dia ke dalam api, itu menyala beberapa jam lamanya, hilang hitamnya, tampak cahaya kuning. Maka dia adalah emas 24 karat yang dapat kau banggakan kepada orang lain.
Tapi jika sudah kau bakar berjam bahkan berhari lamai, dia tetap hitam. Maka dia hanyalah batu. Kami beriman. Kau belum diuji. Ketika milik engkau bukan milikku, maka ucapan itu bukan sekedar di ujung lidah, di tepi bibir. Dia bukan sekedar pemanis lipstik. Dia adalah janji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji itu diminta, dituntut. Hari ini kita berkata, janji mereka adalah ayatul munafik. Allah hanya minta dari kecil terlonjak lupa, sudah tua terubah. Mereka yang akan mengumumkan pola badan, mereka bisa menjadi anggota legislatif. Tapi hari mau mati, Qarun Abu Jahal, apa yang akan dibawa? Hadis riwayat Muslim, anak yang soleh, walaupun pisau di lehernya, anak soleh pun itu di luar akal nalar, kata-kata itu keluar dari mulut ayah. Wa dzurriyyatina, anak keturunan, qurrata ayun, sejuk dia dipandang mata. Tapi panas yang belum dilupakan adalah fitratun dan Rasulullah Allah sebelum Allah Rabbuka min bani kepada seluruh umat manusia satu kalimat, kami engkaulah Tuhan kami. Kamu berkata karena kita mengajak mereka salat berjamaah yang paling mulia Allah. Khatib Nabi hari ini memesankan pada diri khatib sendiri, keluarga khatib sendiri, jamaah muslimin muslimat, salat Idul Adha, ittaqullah, taatkan mati. Orang ibu bernama Hajar yang sudah diponis mandul tidak akan melahirkan anak, Sarah berkorban perasaan. Akhirnya Ibrahim alaihi salam menikah dengan Hajar. Tapi kuasa Allah tampak setelah 13 tahun lamanya. Lahir Ismail pada usia 99 tahun Ibrahim. Istri yang dikatakan mandul itu melahirkan anak. Allah maha tahu, Allah maha kuasa. Sulitkah bagi Allah membuat Hajar hamil? Sulitkah bagi Allah membuat Sarah punya anak? Tak ada yang sulit bagi Allah. Tak ada kata mustahil bagi Allah. Lalu apa yang diinginkan Allah? Allah hanya menginginkan, mampukah engkau berbagi wahai Sarah, berbagi perasaan, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Akhirnya setelah 13 tahun, ponis yang dikatakan tak mungkin punya anak terhapus dari diri Sarah. Akhirnya lahir seorang anak yang juga Nabi bernama Ishaq alaihi salam. Lahir dari Ishaq keturunan Yakub, dan dari Yakub lahir pula Yusuf. Dari Yusuf lahir saudara-saudara Yahuza. Yahuza adalah cikal bakal keturunan datuk nenek moyang Yahudi. Dan mereka ini orang-orang yang hebat, diangkat Allah derajatnya, walaupun sebagian mereka ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sedang bercerita bahwa orang yang sabar diberikan Allah balasan yang luar biasa. Mereka bukan sekedar nama, mereka bukan sekedar keluarga, tapi ada makna yang terkandung dari, walaupun solat yang kita laksanakan, tapi juga disebut Ali, keluarga Ibrahim. Ismail, dari Ismail inilah turun keturunan Sayyidul Awwal. Dia yang berkata, bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Hashim, Hashim